Proses pengolahan biji nikel di PT Pal Indonesia Seroko dimulai dari tahap pengeringan, di mana biji basah hasil dari proses penyaringan dari departemen mining akan diangkut ke tahap pertama, yaitu tahap pengeringan di dalam tanur pengering. Kami memiliki dua tipe biji nikel, yaitu biji barat dan biji timur. Biji barat dan biji timur akan dikeringkan di dalam tanur pengering sehingga kadar air berkurang dari 35% menjadi 20%. Biji kering ini akan disimpan di dry ore storage atau gudang penyimpanan biji kering. Kemudian, setelah disimpan di gudang biji kering, biji barat dan biji timur akan dicampur melalui proses blending dengan rasio tertentu. Misalnya rasio 70% biji barat dan 30% biji timur. Biji yang sudah tercampur akan dilanjutkan dalam proses pengeringan lanjutan di tanur reduksi. Nah, di dalam tanur reduksi, selain campuran biji nikel, akan ditambahkan batu bara dan juga ditambahkan sulfur. Sehingga hasil dari proses pengeringan lanjut dan reduksi di dalam tanur reduksi akan menghasilkan kalsain. Kemudian, kalsain yang hasil dari tanur reduksi akan ditransfer melalui suatu proses CTS atau calcium transfer system, akan dimasukkan ke dalam furnace. Kami memiliki 4 furnace, jadi masing-masing furnace akan kita umpankan calcium. Di dalam furnace atau smelter istilah di kami, akan dilebur calcium tersebut sehingga terjadi pemisahan antara nickel matte, slag atau terak dan juga calcium. Dari 100% kalsen yang masuk ke dalam furnace, sekitar 93%-nya akan kita disposalkan ke slag dump. Kemudian sisanya sekitar 6-7% adalah furnace matte. Kemudian dari furnace matte ini akan dimurnikan dari kadar 25% nikel, akan dimurnikan lebih lanjut dalam tanur pemurnian atau kami sebutnya converter. Nah, di converter tersebut ada proses lanjutan. Selain mengurangi kadar besi, juga mengurangi kadar sulfur yang ada di dalam nickel matte. Dari proses pemurnian ini di tanur pemurnian akan mendapatkan minimal kadar nikel 78%. Nah, setelah mendapatkan kadar nikel 78%, hasil dari tanur pemurnian akan lanjut proses ke granulasi. Sehingga nickel matte hasil dari tanur pemurnian akan berubah bentuknya dari cairan menjadi serbuk, berupa serbuk. Nah, kemudian dari setelah proses granulasi yang dimana serbuk nikel atau nikel matte ini masih dalam kandungan basah akan dikeringkan. Sehingga setelah proses pengeringan, masing-masing hasil dari tanur pengering di proses ujung akan lakukan pengemasan. Itu adalah setelah di pengemasan maka akan siap untuk dikirimkan ke Jepang sebagai customer kami. Nah, itu adalah rangkaian dari proses pengolahan biji nikel dari mulai produk screening station dari mining sampai dengan produk akhir. Demikian. Tapi naik. Tapi naik.
meeting. Oh begitu. Oh udah turun Ji. Set production. Mem. Maintenance. Capek mati foto.